Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak semua? Kita bertemu lagi dalam siri pendidikan Islam tahun 5 bersama Saza Linda. Kali ini kita masuk bidang akidah dalam tajuk Nama Allah Al-Malik. Apakah dia Al-Malik? Al-Malik bererti Allah yang menguasai segala-galanya. Maksudnya, Allah yang maha menguasai pemerintahan, pentadbiran dan pemilik mutlak segala yang ada di langit dan di bumi. Baik, kita tengok dalil nakli berkaitan dengan nama Allah Al-Malik. Bila disebut dalil nakli, bermakna kita mengambil dalil tersebut daripada Al-Quran ataupun Al-Hadis. Dengarkan dalilnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Surah Al-Hadid ayat 2. Maksudnya, dialah yang memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Cuba kita lihat dalil akli pula. Dalil akli ialah dalil atau bukti yang kita boleh fikir sama ada melalui logik akal ataupun melalui pemerhatian kita. Apa buktinya Allah itu Al-Malik yang maha menguasai? Kita tengok yang pertama. Allah mentadbir seluruh makhluk di langit dan di bumi. Semua benda yang Allah cipta dalam dunia ni, Allah urus dengan sangat teratur. Cuba kita bayangkan kalau manusia yang urus. Mesti penat nak buat semua dengan teratur kan? Sebab manusia lemah, tetapi Allah adalah zat yang tiada sifat lemah. Kedua, Allah mencipta sesuatu mengikut kehendaknya, bukan mengikut kehendak makhluk. Sebab tu, bukan semua benda yang kita nak, kita akan dapat. Tapi, kita hanya akan dapat apa yang Allah kata, Allah nak bagi kat kita. Dan yang ketiga, seluruh makhluk sentiasa berhajat kepada pertolongan Allah. Sebagai orang Islam, kita sangat-sangat dituntut untuk sentiasa berdoa kepada Allah. Lebih-lebih lagi, kalau kita inginkan sesuatu. Bukan berdoa sekali, Allah terus bagi. Tapi berdoalah banyak-banyak kali. Kerana kita tak tahu bila Allah akan makbulkan doa-doa kita. Apa hukumnya kita percaya pada nama Allah Al-Malik? Ya, hukum beriman dengan nama Allah Al-Malik adalah wajib. Sebagai orang Islam, kita diwajibkan untuk percaya bahawa Allah itu Al-Malik atau maha menguasai segalanya. Kerana telah jelas terbukti di sekeliling kita bahawa Allah menguasai segala isi langit dan bumi. Okey, sekarang kita dah tahu apa itu Al-Malik. Kita dah nampak bukti-bukti dan dalil-dalilnya. Jadi, apakah kepentingan mempercayai nama Allah Al-Malik ini? Antaranya ialah supaya kita berusaha untuk cuba menjadi orang yang sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan asyik tak puas dengan apa yang kita tiada. Sebab belum tentu benda yang kita tak ada tu mampu membahagikan kita. Ia juga penting supaya kita dapat meninggalkan perkara-perkara mazmumah dalam diri kita. Terutamanya sifat sombong yang bakal menyebabkan kita rasa bangga dan bongkak dengan kepandaian atau kekayaan kita. Selain itu, ia juga penting untuk menyedarkan kita bahawa kita ni hanyalah makhluk yang lemah dalam segala-galanya. Allah lah yang menguasai hati dan diri kita. Seterusnya, supaya kita tekun beribadah dan tidak putus berdoa kepada Allah. Doa kena hari-hari ya, sebab kalau kita doa hari-hari, maknanya kita sungguh-sungguh meminta pada Allah. Dan yang terakhir, ia akan menjadikan kita lebih menghargai alam sekitar. Seterusnya akan membuatkan kita sentiasa menjaga kebersihan dan keceriaan kawasan tempat tinggal serta persekitaran kita. Allah dah bagi kita tempat tinggal yang aman. Jagalah elok-elok.
Jangan sampai Allah marah. Nanti kita yang susah. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Bertemu lagi di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.